Balai Konservasi Sumber Daya Alam menutup jalur pendakian Gunung Marapi, Sumatera Barat hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Ditutupnya jalur pendakian ini dilakukan pasca erupsi pada 3 Desember lalu yang mengakibatkan 23 pendaki tewas. Seluruh akses menuju Taman Wisata Alam Marapi ditutup dan tidak dibenarkan adanya aktivitas tersebut. Baik pendakian ataupun masyarakat umum di radius 3 km dari puncak Gunung Marapi.